Selamat malam. Ta. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Ya. Melalui lagu ini, tukang tahu bulat ingin menunjukkan bahwa mereka bisa jadi musisi ya. Kuliner. Saya ini emang dari dusun. Tapi saya juga pernah makan di KFC juga pernah. Ya. Saya tuh kalau ke KFC paling seneng tuh pesen ini, sate usus. Ya. Serius enak banget, serius. Ya. Minumnya Marimas ya. Marimas rasa kuah soto. Cuman KFC itu jauh dari dusun saya, jauh banget. Jadi jarang-jarang lah KFC. Paling ini kalau pengen ayam Kentucky, itu belinya di KFC Gadungan. Yang ada di pinggir jalan tuh tangannya. Yang jualan ibu-ibu, ya kan. Cuman pelayanannya emang jauh dari KFC yang original. Karir. Saya pernah pesen nih, Bu, beli paha ayamnya satu. Yang depan apa yang belakang, Mas? Bentar. Paha ayam yang depan apa yang belakang? Dikira ayam nih, jalannya begini. Amin. Wayang kali ini. Bu, paha ayam tuh kanan sama kiri. Ya udah Mas, mau yang kanan apa yang kiri? Bentar. Ini dikira ada bedanya apa yang kanan sama kiri? Ibunya bilang, ada bedanya Mas. Sini Mas, dikasih tahu. Nih, kalau pahanya yang kanan itu ada tulisan R-nya di sini. Wah. Dikira stick PS kali ini. Dan kalau ngomongin tentang makanan di Indonesia nih, harusnya kita bangga ya. Kita harus bangga dengan makanan-makanan yang di Indonesia. Orang luar negeri aja bangga loh. Siapa coba? Barack Obama tuh bangga dengan makanan kita. Dulu tuh pernah ke Indonesia dan dia ingat betul makanan yang pernah dia makan waktu kecil dulu tinggal di Indonesia, ya kan? Pidatonya tuh kayak gini ya. Baso. Sate. Tempe benar. Tempe all right. Tempenya Bang Uus tadi. Ini untung dia ingat betul nama-nama makanannya. Coba kalau dia salah ingat ya. Pertamanya mungkin benar ya. Nasi goreng. Terus dia mulai lupa gitu. Saya suka kampas kopling. Kampas kopling yummy. Legit. Saya juga suka tromol ninja. Semuanya aja salah. Dan kalian pernah gak sih ini makan gitu ya, makan gitu terus ada yang nyelip di gigi gitu. Terutama daging ya biasanya ya. Makan nyelip di gigi itu kan susah ya. Dicari pakai lidah. Ketemu. Diambil pakai jari, gak ada. Ya
lidah nih. Ini. Ketemu. Pakai jari. Gak ada. Kemana coba ini? Terus nih kalian pernah juga gak sih makanan nih? Makanan makanan itu kan seenak kayak apa kalau gak higienis kan gak enak ya. Kemasukan benda asing itu kan gak enak ya, kayak kerikil, UFO, budaya Korea gitu. Gak enak, gak. Kerikil. Kerikil. Kemasukan kerikil kan gak enak ya. Keraus gitu kan. Baru kerikil. Pernah gak sih kemasukan rambut? Ini lagi makan nih ada rambutnya. Ditarik rambutnya. Sulap dia. Ditarik, keluar pala. Sate. Terima kasih Rose Adana. Sadana Agung. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Sadana Agung. Oh, silakan komentar. Bang Panji kalau masih ada tenaga silakan. Dari Bang Panji. Masuk. Masa kemasukan budaya asing? Benda asing budaya Korea sih. Kemasukan. Bang Panji kemasukan soto. Terus. Aduh. Wih, calon terbaik banget nih. Wih. Sahabat sejatiku. Oke. Kembali ke penjurian. Jadi tadi ya, faktor yang membuat performance Sadana Agung itu begitu bagus, di luar otaknya yang kayak kampas kopling, itu adalah kecerdikannya, emang bakat kali ya, kecerdikannya dalam memilih diksi. Berturut-turut diksi-diksi bagus itu muncul semua. Sadana Agung, gua tulis 100 A. Terima kasih banyak Mas Panji. Jangan malu bodoh ya, ada kita berdua kok. Terima kasih kita sahabat. Iya, sahabat. Bodoh. Selanjutnya Amindra, silakan. Pertama ketika lu bilang KFC itu sate usus. Itu tadinya gue pikir, wah bahaya nih, padahal KFC itu sponsor kita, kenapa lu bilang sate usus? Gak ada sate usus di situ. Dan secara moral gak enak ini. Tapi ketika lu bilang KFC yang bohongan itu tadi, ibu-ibu, lu perbaiki di situ. Oh, kalau pelayanan, jauh-jauh beda, keren banget. Dan itu disambut juga. Ini nilai plus. Dan gua sebelum 5 besar biasanya gua memberi nilai tertinggi untuk kompor gas itu 85. Malam ini kompor gas dengan 90. Terima kasih banyak Om Indro. Halo. Gimana videonya? Bagus kan? Kalau gak bagus, berarti kamu aja yang sinyalnya jelek. Nah, kalau mau cari video-video yang lain, subscribe aja di Stand Up Kompas TV. Nah, di sana banyak banget loh videonya. Bisa komen, bisa di like juga. Semuanya lengkap lah pokoknya. Di subscribe ya. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make laugh.